Besok jam 7 pagi harus sekretariatnya untuk tes kesehatan. Jadwalnya besok, jadi nanti LO harus sama KPI koordinasi untuk keberangkatan Pak Kamal. Hotel sudah kita siapkan di Semarang, di Mahoset. Bapak itu tinggal nanti datang ke sana sama KPI jam 7 sudah dikasih. Kemudian tes kesehatan rencananya tanggal 30-31. Kemudian 4 hari kemudian tanggal 4 September kita sudah tahu hasilnya. Hasilnya akan kita kasih tahu ke partai politik sekaligus administrasi yang kita akan teliti, karena ketentuannya 7 hari setelah pendaftaran kita akan umumkan apakah berkas ratanya lengkap dan memenuhi syarat. Kalau ada kekurangan kan ada proses perbaikan, jadi yang penting hari ini lengkap dulu dan masuk. Ujungnya nanti tanggal 22 September kita tetapkan pasangan calon bupati di Malang, dan tanggal 23 September kita akan kunjungi nomor urutnya di sini. Kemudian 3 hari berikutnya kita masa kampanye, dan endingnya adalah tanggal 27 November 2024, yaitu 12 September. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Boleh Pak. Diangkat Pak. Bonekanya angkat. Bonekanya angkat. Bonekanya angkat. Manop ya. Oke, terima kasih. Kemajuan Pemalang yang lebih bersinar. Cahaya tadi itu menilai. Berangkat dari potensi sumber daya alam kita yang sangat luar biasa. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya air yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan beberapa. Dan inilah sebagai dasar. Kemudian kita punya demografi untuk milenial yang potensial yang nanti tadi sudah ditentang. Itu adalah dasar-dasar pemikiran yang akan kita kembangkan untuk 5 tahun ke depan dan ini yang akan kita tawarkan kepada masyarakat dalam masa-masa kampanye nanti kita akan menjual program-program. Kita akan hadir dengan sesuatu yang konkret yang akan diharapkan oleh kehadiran kami. Kami ingin menginginkan bahwa kami adalah solusi bagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kepala. Dan dari kesekian tadi mengenai infrastruktur, kita inginkan jalannya halus, rezekinya mulus. Airnya lancar, petaninya makmur. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.